Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Sunyana MS di blog PPKS yang Abi yang berumur 11 tahun ya. Yang minta teman-teman ini, Bang udah lama gak di vlog yang Abi ya. Ya kita tengokin sekalian biar teman-teman tahu bahwa yang Abi di musim kemarau parah seperti ini bagaimana ya. Artinya apa, buat inilah pembelajaran ya. Jadi terus tengokin buahnya mas. Buahnya pun kecil-kecil, ciut-ciut teman ya. Bantuan apa? Itu aja Bang ditengokin biar nampak. Kecil teman-teman. Yang agak besar boleh. Ini yang agak besar ya. Nah, segini yang agak besarnya. Jauh udah 4 kilo kurang lebih ini yang drop BCR-nya. Mana yang kecil, Bang? Yang kecil, Bang. Ya, udah matang nih, Bang. Udah ya? Udah matang. Jangan lupa ya, saya ingatkan ke teman-teman. Saat musim kemarau ini jangan disemprot total gitu loh. Apalagi tanah saya ini tanah berpasir ini nih. Nah, ini, Bang. Saya tengokin. Nih, coba kalau kita tengok di tanah yang terbungkus oleh gulma apa namanya ini nekropolis ini, pakisan lembut, dia tidak akan sampai berdebu seperti ini. Dia masih agak lembab lah, nggak bisa lah kita raih gitu tanahnya ya kan. Makanya harus jangan disemprot, biarin aja diselimuti oleh gulma-gulma lunak ya. Saya jaga seperti ini aja kondisinya. BCR turun drastis. Si Udin lagi demam, Bray. Gak bisa hadir ya. Ini Bang Yan ini. Ini seniornya ini. Udin demam, Udin. Badan besar bisa demam dia kan. Ada perundungan di sini, Bang. September itu teman-teman kami dapat panen yang ngambil ini masih di 8,7 ton dua kali ya, jadi dua minggu 8,7 terus dua minggu berikutnya 8,7 juga, jadi total dalam bulan September kemarin itu kami dalam satu bulan itu mendapatkan hasil 17,4 ton 5,5 hektar satu bulan ya, jadi alhamdulillah belum jumpa trek ya. Stok buah ya kan, nggak habis-habis amat lah ya, masih ada stoknya terus, cuman memang stoknya kecil-kecil, banyak kempes-kempes teman-teman. Diajak toke kemarin. Kilo ya. Manen buah ringan. Musim kemarau. Musim kemarau. Pemanen pada ngeluh. Pada ngeluh. Yo. Hah? Yo. Hah? Masak.
Jatuh. Itu orang itu ya, Mas. Kalau orang Jepang aja itu ibu ini. Jatuh itu apa? Jatuh itu apa? Jatuh, bagus. Oh. Orang ini baik, Mas. Berarti kok enggak dilangsir pakai motor ya? Kok lansir pakai motor, Mas? Oh. Kalau mobil lacak bisa sampai sih kok, Mas. Iya. Mobil toke su. Siap, Mas. Katanya enggak lama lagi gitu. Hah? Katanya enggak lama lagi, siap. Thank you.
ya 110 gitu lah. Ini berapa? Ini 156 tuh bersih tadi. Pas 19.39. 4 kilo. Akan 4 kilo drop. Oh. 4 kilo PCR drop turun. Iyalah. Itu biasa 230. Itu 2 ton. 240. Lebih kecil dari kami belakang, maksudnya kami belakang kami. Nginep nih mobil nih. Iya, nginep. Semua panen gua kece lah. Masaknya. Ada. Kenapa kan kabut di bangda? Kenapa? Kayak gua berontak nih di geti ya. Kalau itu banyak ya. Mican apa hal? Ya lah. Bang Roma, ya. Kenapa dirimu tersesat? Mengaji. Bang Roma dah mahu tengok tu naik untuk aku masih terlalu. Terlalu. Ya dah? Terlalu. Barek dipukul ya nah. Hanya itu saja ini. Pasnya ni. Apa lah 2 ton. Sudah berapa trip, Mas? 2, Pak. Ini doang 2 trip. Prediksi, Bang. 4 ton lebih ya, kok. 2 mobil lagi. Sampai. Berarti 3,5 mobil. Ya, berarti prediksi 6 ton lah, kurang lebih 6 ton lah ya. Kan turun bro, dari sebelumnya 7,8 di bulan September kan terakhir. Ini Oktober panen pertama paling kita dapat 6 tonan lebih ya. Tapi nanti kita lampirkan lah di judul lah atau di video lah nanti ya. Berapa hasil sungguhnya ya.
Ya masih alhamdulillahnya nggak ini aja, nggak track aja belum. Masih setahun lebih per hektar per panen. Mantap. Barang. Oke ya teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.